Pendekar Sadis, Jilid 37. Melihat betapa pemuda itu mampu menghadapi serangan dahsyat tadi, semua anak buah Dak Song merasa gembira. Akan tetapi sebaliknya, Suloto menjadi semakin marah. Bagus, kiranya engkau memiliki sedikit ilmu kepandaian, ya? Nah, terimalah seranganku ini. Sulotu segera maju menerjang ke depan, sepasang lengannya yang pendek besar itu bergerak aneh lalu terbitangin pukulan dahsyat menyambar dari kanan kiri, didahului oleh bunyi berkeretekan, bunyi tulang-tulang di buku-buku jari orang itu. Mengerikan sekali. Tian Xin yang sudah dapat menduga bahwa orang ini mengandalkan tenaga yang besar, cepat menghadapinya dengan senyum tak pernah meninggalkan bibirnya. Dengan mudah saja dia mengelak dengan langkah ke belakang. Pada saat itu pula torgan juga sudah menyerangnya dari samping dan bekas koksu ini mempergunakan sebatang pedang. Shingga. Sinar pedang menyambar lewat ketika Tian Xin mengelak. Pemuda ini mengelak sambil mengibaskan ujung lengan bajunya ke kanan, pada saat Sulotu sudah menubruk maju lagi. Plak! Ujung lengan baju pemuda itu menampar dan bertemu dengan ujung jari Sulotu ujung lengan baju dari sutra itu pecah sedikit. Akan tetapi sebaliknya, Sulocu menyeringai kesakitan karena merasa betapa ujung jari tangannya seperti ditusuki jarum-jarum panas. Tahulah diakini mengapa sutenya memuji orang ini, dan ternyata memang pemuda ini merupakan lawan yang tangguh. Maka dia pun lalu mencabut senjatanya, yaitu sebatang golok yang tadi tergantung pada punggungnya. Golok tipis lebar yang berkilauan saking tajamnya. Ketika golok digerakkan, bersama dengan gerakan pedang Torgan, nampaklah dua gulungan sinar yang terang berkelebatan mengurung tubuh Tian Xin. Melihat ini, Gak Song dan teman-temannya yang semuanya mengerti ilmu silat, terkejut bukan main. Seperti juga ketua mereka, ternyata pendatang baru yang disebut sute oleh ketua mereka itu ternyata lihai sekali. Mereka tentu saja mengkhawatirkan keselamatan Tian Xin yang tidak memegang senjata tetapi harus menghadapi pedang dan golok yang sedemikian lihainya. Dan kalau pemuda itu gagal dan kalah, berarti mereka semua akan menghadapi kematian yang mengerikan. Hal ini membuat Gak Song menjadi nekat. Mari kita bantu Tai Hiap berkata demikian, dia pun mencari tombak dan para pengikutnya juga bangkit dan siap melawan sampai mati. Mundurlah kalian, biarku hadapi sendiri dua ekor monyet ini Jangan khawatir, aku dulu membutuhkan bantuan Ucapan Tian Xin ini mengejutkan, mengherankan akan tetapi sekaligus mengirangkan hati Gak Song dan para temannya Mereka lalu mundur kembali dan menonton mereka melihat Tianxin masih berdiri tegak namun terus diancam oleh dua gulungan sinar yang menyambar-nyambar seperti dua setan maut yang hendak mencabut nyawanya. Tiba-tiba terdengar Sulotu membentak keras kemudian sinar goloknya menyambar dan mulailah dia membuka serangan, diikuti oleh setenya yang juga amat membenci pemuda yang telah membuat dirinya terjungkal dari kursi kedudukannya di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Agahe itu. Kebencian Torgan jauh lebih besar daripada kebencian Sulotu terhadap pemuda itu yang dianggapnya hanya merupakan seorang pengacau saja. Tian Xin maklum bahwa tingkat kepandaian dua orang ini sudah cukup tinggi sehingga tidak boleh dipandang ringan. Akan tetapi pada saat itu, Tian Xin telah menjadi seorang pendekar sakti yang memiliki banyak ilmu-ilmu peninggalan ayah kandungnya. Dia adalah seorang tokoh persilatan yang sukar dicari tandingannya. Bahkan kalau diadakan ukuran, mungkin ayahnya sendiri tidak akan mampu menandinginya. Kiranya, dengan ilmu manapun yang dimilikinya, Tian Xin akan mampu menandingi dan mengalahkan kedua orang lawan yang mengeroyoknya dengan senjata tajam di tangan itu. Akan tetapi, semenjak dia keluar atau turun dari tempat pertapaannya di Himalaya, Baru sekaranglah dia berhadapan dengan dua orang lawan yang tangguh. Oleh karena itu, dia melihat terbukanya kesempatan baik baginya untuk menguji ilmu-ilmu peninggalan ayahnya yang sudah dilatihnya secara masak di bawah bimbingan Bu Beng Chow sendiri, seperti yang dibayangkan dan dilihatnya di dalam pertapaannya itu. Oleh karena itu, dia pun segera menghadapi serangan-serangan kedua orang itu dengan ilmu silat Lok Liong Sin Chiang. Dan ilmu silat yang hanya terdiri dari 18 jurus ini memang hebat bukan main. Begitu dia menggerakkan kaki tangannya menurut jurus ilmu ini dan mengerahkan sinkang yang terkumpul melalui siulian menurut ajaran di dalam kitab-kitab payahnya, ada getaran-getaran aneh keluar dari kedua tangannya, dan begitu dia menggerakkan kedua tangan, ada hawa pukulan yang menyambar keluar dan dapat menahan gulungan sinar pedang dan golok itu. Gerakan kedua tangannya mengeluarkan hawa yang membuat pedang dan golok itu tidak mampu mendekatinya, apalagi menyentuh tubuhnya. Dua orang lawannya beberapa kali mengeluarkan seruan heran dan kaget, dan hal ini menjadi bukti bagi Tian Xin bahwa ilmunya itu sudah mencapai tingkat sempurna. Maka puaslah hatinya. Dia menggerakkan tangannya menurut jurus-jurus ilmu silat Lok Liong Sin Chiang dan baru tiga jurus saja dia keluarkan, kedua orang lawannya itu tidak sanggup bertahan lagi dan terus terhuyung ke belakang. Hem, dua ekor monyet banyak lagak. Hadapilah yang ini, Tian Xin membentak dan sekarang dia ingin mencoba ilmunya yang kedua yaitu Hok Tesien Kun. Maka tiba-tiba saja tubuhnya berjungkir balik. Dua orang lawannya yang sudah menyerang lagi itu terkejut dan menjadi bingung ketika tiba-tiba ada dua buah kaki yang menghadapi mereka dengan gerakan-gerakan aneh sekali. Dan sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, ujung kedua sepatu itu telah menendang sehingga membuat gelok dan pedang mereka terlepas dan tiba-tiba saja dari bawah, ada jari tangan menotok lutut kemudian mereka pun terpelanting dan jatuh. Dua orang itu merasa terkejut dan juga heran bercampur penasaran dan takut. Belum pernah selama hidup mereka yang puluhan tahun itu mereka pernah berjumpa dengan lawan sehebat ini. Mereka telah meloncat bangun lagi dan keduanya cepat menggerakkan tangan. Jarum-jarum berikut paku-paku beracun langsung bertaburan keluar dari tangan mereka, menyambar ke arah tubuh Tian Xin. Akan tetapi pemuda itu hanya tersenyum saja. Tangan kirinya mencabut kipas, kemudian dengan beberapa kali gerakan kipasnya, semua jarum dan paku beracun itu pun runtuh. Bahkan di bagian bawah yang mengenai paha dan kaki seperti mengenai baja saja dan runtuh tanpa menimbulkan luka. Dan sambil tersenyum Tian Xin melangkah maju terus menghampiri mereka. Dua orang itu memandang pucat, hendak lari merasa malu dan juga merasa tidak ada gunanya, tapi hendak melawan merasa takut. Engkau hendak melempar orang ke dalam lubang perangkap itu? Nah, aku ingin melihat kalian berdua masuk ke dalamnya dan menjinakkan orang hutan itu. Hayo kalian masuk. Ataukah harus ku lemparkan ke sana Tian Xin berkata, suaranya halus dan mulutnya tersenyum, tangannya masih menggerakkan kipasnya mengebut ke arah lehernya yang sedikit berkeringat. Sulotu dan Torgan memandang dengan muka pucat, dan keduanya menggelengkan kepala. Mereka belum gila untuk mau memasuki lubang perangkap yang di dalamnya ada seekor orang hutan yang liar dan haus darah itu akan tetapi mereka juga tahu bahwa pemuda itu mengancam maka mereka tidak tahu harus berbuat bagaimana Tiba-tiba saja Tian Xin berseru "Baiklah kalau begitu aku yang akan melempar kalian ke sana" kipasnya lalu menyambar dengan cepat mengeluarkan angin karena digerakkan ke arah muka mereka, dan jari-jari tangan kanan Tian Xin juga bergerak seperti hendak menusuk ke arah kedua mati mereka dengan kecepatan kilat. Dua orang yang sudah merasa jari itu dan yang hanya ingin memela diri, cepat-cepat mengangkat kedua tangan untuk menangkis, akan tetapi tiba-tiba mereka merasa tubuh mereka terdorong lantas terlempar tanpa dapat dihindarkan lagi. Ternyata Tian Xin tadi menggerakkan kipas dan tangannya untuk menarik perhatian mereka ke atas, sedangkan kakinya mengerahkan Xin Kang sambil menendang ke arah mereka. Tendangan yang tidak mendatangkan luka, melainkan membuat tubuh mereka terlempar, tepat masuk ke dalam lubang perangkap itu. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini menjadi kaget, ngeri, dan juga girang. Akan tetapi, Segera terdengar suara hiruk pikuk yang menyeramkan di dalam lubang parangkap itu. Suara orang hutan yang memekik-mekik diselingi oleh seruan-seruan dua orang yang terlempar ke dalam lubang itu. Tian Xin, Gak Song dan beberapa orang temannya itu segera menghampiri lubang dan dari atas mereka melihat perkelahian yang amat seru dan mati-matian antara orang hutan dan dua orang lihai itu. Orang hutan itu memang kuat dan buas sekali, Pakaian dua orang itu sudah robek-robek dan tubuh mereka luka-luka, akan tetapi sekali ini, orang hutan itu berhadapan dengan dua orang yang amat lihai. Dan karena lubang itu terlampau sempit untuk tempat berkelahi, maka mereka bertiga itu lebih tepat bergumul daripada berkelahi memergunakan pukulan-pukulan. Akhirnya, sesudah menderita luka-luka akibat gigitan dan cakaran binatang buas itu, Dua orang lihai itu berhasil menangkap sebuah kaki serta sebuah tangan, kemudian mereka mengerahkan tenaga menarik. Terdengar orang hutan itu memekik nyaring sekali, berusaha meronta, namun akhirnya terdengar suara keras dan tubuh orang hutan itu robek dan pecah menjadi dua potong. Dua orang itu melemparkan potongan tubuh orang hutan keluar dari lubang. Semua orang meloncat mundur dan tidak lama kemudian, Kedua orang itu pun melayang keluar dari dalam lubang jebakan itu. Pakaian mereka penuh dengan darah orang hutan dan muka mereka pun berdarah. Keadaan mereka sungguh menyeramkan sekali. Tian Xin tersenyum saat menghadapi mereka. "Bagus, kalian telah berhasil menjinakkan orang hutan itu. Akan tetapi jangan harap dapat lolos dari tanganku." Dua orang itu saling pandang dan nampak terkejut sekali. Mereka tadinya mengira bahwa sesudah mereka dilemparkan ke dalam lubang itu lantas berkelahi mati-matian melawan orang hutan sampai memperoleh kemenangan, pemuda itu akan membebaskan mereka. Karena merasa juri, maka tanpa malu-malu lagi Sulotu berkata, Taihiap, harap suka ampunkan kami. Hem, mudah saja bagiku untuk mengampuni kalian. Akan tetapi, Torgan, Apakah kau kira arwah ayah bundaku dapat mengampunimu? Bukankan engkau yang menganjurkan kepada mendiang Raja Agahai untuk ikut mengeroyok dan membunuh orang tuaku? Dan engkau, Sulotu, biarpun di antara kita tidak terdapat permusuhan, akan tetapi agaknya mantu Paman Song tidak akan dapat mengampunimu begitu saja. Juga para wanita yang pernah kau permainkan, dan saudara-saudara yang dulu pernah kau siksa atau kau bunuh. Nah, demi mereka itulah aku harus bertindak kepada kalian. Selama ada aku di dunia ini, aku tentu akan membuat perhitungan dengan semua penjahat. Dua orang yang sudah merasa jari itu sesudah saling memberi isyarat dengan pandang mata, tiba-tiba saja meloncat dan melarikan diri. Yang seorang ke kanan dan seorang lagi ke kiri. Mereka itu agaknya hendak berlaku cerdik, melarikan diri dengan berpencar agar salah seorang di antara mereka dapat lolos. Melihat ini, Tian Xin sudah meloncat dan mengejar Torgan. Sekali loncat saja dia sudah berhasil menyusul dan sebuah tamparan yang mengenai pundak Torgan membuat orang itu terguling sehingga tidak mampu bangkit kembali. Tian Xin langsung mengejar ke arah larinya Sulotu. Orang itu sudah berlari agak jauh, akan tetapi dengan gerakannya yang luar biasa cepatnya, tidak lama kemudian Tian Xin sudah dapat mengejarnya. Begitu mendengar gerakan dari arah belakang dan tahu bahwa pemuda sakti itu sudah mengejar dan menyusulnya, tiba-tiba Sulotu membalik lalu mengirim serangan dengan nekat. Dia membalik dan menubruk mempergunakan kedua tangannya untuk menerkam laksana gerakan seekor binatang buas menerkam mangsanya. Agaknya, karena maklum bahwa dia tak akan mampu menandingi ilmu silat pemuda itu, Sulotu telah mengambil keputusan nekat untuk dapat menangkap pemuda itu. Sekali dapat ditangkapnya, dengan tenaganya yang besar, maka dia akan dapat menghancurkan pemuda itu. Akan tetapi, Tian Xin langsung menangkap kedua pergelangan tangan lawan dan begitu dia mengerahkan tenaganya, maka terdengar suara nyaring. Krek, krek dan patahlah tulang-tulang pergelangan kedua tangan itu. Tian Xin menendang dan lawannya pun roboh tidak mampu bangkit lagi, hanya merintih karena kedua pergelangan tangannya terasa nyeri bukan kepalang. Gak Song dan teman-temannya sudah datang ke tempat itu sambil menyeret tubuh Torgan yang sudah tidak berdaya. Pukulan atau tamparan pada pundaknya tadi selain membuat pundaknya remuk juga membuat dia merasa lumpuh pada separuh tubuhnya. Setelah melemparkan tubuh Torgan di dekat tubuh Sulotu, Gak Song menjura kepada Tian Xin kemudian berkata, kami merasa bersyukur sekali bahwa Tai Hiap telah mampu menundukkan mereka. Selanjutnya apakah yang hendak Tai Hiap lakukan terhadap kedua orang ini? Tian Xin tersenyum. Aku tidak pernah mau mengampuni orang jahat. Torgan adalah musuh orang tuaku, dia harus mati. Akan tetapi karena antara Sulotu dan kalian ada perhitungan sendiri, maka terserah kepada kalian. Kuserahkan Sulotu kepada kalian untuk diadili. Biar ku balaskan sakit hati istriku putra Gak Song berteriak dan dia sudah mencabut ke goloknya, kemudian mengayun golok itu ke arah leher Sulotu yang sudah tidak mampu mengelak lagi. Plak! Golok itu terlepas dari tangan pemuda itu ketika Tian Xin menangkisnya dan pendekar ini lantas mengambil golok tadi sambil tersenyum memandang kepada putra Gak Song yang terbelalak heran dan kaget. Bukan begitu caranya menghukum orang jahat. Terlampau enak baginya apabila hanya langsung dipenggal lehernya. Dia adalah perusak wanita, suka memperkosa wanita, nah beginilah hukumannya untuk itu. Nampak sinar berkelebat sedemikian cepatnya sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi ketika Tian Xin sudah menarik kembali goloknya. Hanya ketika Sulodzu berteriak dan merintih-rintih sajalah, lalu melihat darah membasahi celana orang itu. Maka semua baru tahu dan merasa ngeri sekali bahwa pendekar itu sudah mempergunakan goloknya untuk membuntungi alat kelamin sulotu. Hanya seorang ahli yang amat mahir sajalah yang dapat melakukan hal itu tanpa melukai kedua paha atau perut. Tentu saja sulotu merasakan kengerian yang menusuk-nusuk jantung sehingga tubuhnya berkelojotan. Dan dia juga telah membunuh orang-orang yang tidak berdosa, Tentu hal itu dilakukannya dengan kedua tangannya, bukan? Nah, beginilah hukumannya. Kembali tampak sinar golok berkelebat dan sekarang yang menjadi sasaran adalah kedua tangan Sulotu yang tahu tahu sudah menjadi buntung. Darah bercucuran dari kedua lengan yang telah kehilangan tangan itu dan tubuh Sulotu semakin keras berkelojotan, mukanya penuh peluh dan matanya melotot, mulutnya mengerang-gerang dan membusa. Semua orang menjadi ngeri sekali menyaksikan peristiwa ini, bahkan menantu Gak Song yang tadinya merasa sakit hati terhadap orang itu telah roboh pingsan di dalam rangkulan suaminya. Wajah Gak Song sendiri menjadi pucat bukan main. Selamanya belum pernah dia melihat keganasan dan kekejaman orang seperti yang dilakukan Tian Xin itu. Nah, biarkan dia begitu sampai mati. Itu baru sepadan dengan semua kejahatannya. Dan sekarang aku akan menghukum musuh ayah dan ibuku. Dia menghampiri Torgan yang sudah menjadi pucat sekali, menyaksikan nasib kawan atau suhengnya itu. Torgan, apa yang hendak kau katakan sekarang? Baru sekarang, Torgan mengenal apa artinya rasa takut. Dia merasa ngeri sekali melihat suhengnya, dan hampir dia tidak percaya bahwa seorang pemuda yang sehalus itu, yang bersikap ramah dan manis lemah lembut berpakaian sastrawan, dapat memiliki sifat yang sedemikian kejamnya. Saking takutnya, dia tidak mampu berkata-kata lagi, hanya dapat memandang dengan muka pucat akan tetapi penuh dengan keringat dingin. Engkau tidak mau bicara? Padahal, di hadapan Raja Agahai, mulutmu inilah yang paling busuk dan jahat, dan tentu mulutmu pula yang dulu menganjurkan agar raja Agahai ikut mengirim pasukan untuk mengeroyok kedua orang tuaku maka pertama-tama mulutmu yang harus dihukum golok itu berkelebat dan seketika darah munkrat dari bagian muka di mana tadinya mulut Torgan berada kini mulut itu sendiri telah hilang yaitu kedua bibirnya dan sebagian dari giginya Lenyap akibat terbabat golok sehingga pada bagian itu hanya nampak sebuah lubang hitam yang penuh berdarah Torgan mengeluarkan rintihan dari tenggorokannya, sedangkan semua orang memandang dengan hati ngeri Engkau pun harus menghadap arwah orang tuaku dalam keadaan tersiksa Golok itu berkelebatan lagi dan nampak darah munkrat-munkrat ketika kedua telinganya, hidung, kedua tangan dan kedua kaki torgan terbabat buntung semua Tubuh Torgan kini juga berkelojotan seperti tubuh Sulotu dan Gak Song sendiri sampai membuang muka tidak tahan menyaksikan mereka itu. Tiansin juga tahu akan kengerian mereka, maka dia kini menghampiri Gak Song serta kawan-kawannya lantas berkata, baik sekali bahwa kalian sebagai bekas-bekas anggota Jeng Hwe Apang telah bertobat dan tidak mau melakukan kejahatan lagi. Karena kalau aku mendapatkan kalian masih seperti dahulu, tentu kalian akan mengalami nasib yang sama dengan mereka berdua ini. Gak Song cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut dan diturut oleh semua temannya. Kami menghaturkan terima kasih atas pertolongan Tai Hiap, suaranya menggetar, tanda bahwa hatinya masih gentar dan ngeri menyaksikan hukuman yang amat kejam itu dan kalian harus tahu bahwa wanita muda ini sama sekali tidak bersalah karena itu jika sampai kelak aku mendengar bahwa suaminya membencinya karena peristiwa perkosaan itu aku akan menghukumnya dengan berat putra naksong cepat merangkul istrinya dan berkata dengan suara sungguh-sungguh Hiap, saya mencinta istri saya dan saya tahu bahwa dia sama sekali tidak bersalah saya tidak menyalahkan dia Bahkan saya merasa kasihan kepadanya. Bagus kalau begitu. Nah, sekarang siapa yang tahu di mana adanya Tok Chiang yang Sian Jin Chiu Hei Dia juga merupakan musuh keluargaku, dan harus ku cari sampai dapat. Mendengar pertanyaan ini, Gak Song lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, kami semua benar-benar tidak tahu pasti di mana adanya orang itu, akan tetapi kami pernah mendengar kabar angin bahwa dia kini bersekutu dengan Pek Lian Kau tak jauh dari kota raja. Tentu saja dia telah mendengar tentang Tai Hiap, maka dia ingin mendekati sekutunya ketika melakukan pengeroyokan terhadap Pangeran Cheng Hon Ho. Apa maksudmu? Sekutunya? Siapakah mereka? Ada dua orang yang dahulu diperbantukan oleh kerajaan Beng untuk mengeroyok ayah bunda Tai Hiap. Mereka itu adalah dua orang tokoh dari HWAI Kai Pang, bernama Hek Bin Mo Kai dan Lo Tian Kai. Hanya itulah yang kami ketahui, Tai Hiap. Tian mengangguk-angguk. Terima kasih, Paman Gak. Nah, aku pergi sekarang. Dan sekali dia berkelebat, pemuda itu sudah tidak nampak lagi di depan mereka. Semua orang menjadi terkejut dan juga kagum bukan main. Sementara itu, Dua tubuh yang sudah tak karuan rupanya itu masih berkelojotan dan dari tenggorokan mereka terdengar suara rintihan-rintihan yang tidak jelas. Melihat hal ini, Gak Song menjadi tidak tega. Walaupun Sulotse pernah melakukan banyak kejahatan dan menindas dia serta semua temannya, namun melihat tubuh itu berkelejutan dan tersiksa, dia tidak tega. Cepat dia menyambar dua batang tombak, Lantas dengan gerakan kuat dia menancapkan tombak-tombak itu ke dada dua orang itu, menembus jantung dan punggung. Seketika itu juga tewaslah kedua orang itu. Gak kemudian memimpin orang-orangnya untuk mengubur dua mayat itu di dalam lubang, bersama mayat kawan mereka yang menjadi korban orang hutan, juga bangkai orang hutan itu, lalu menutup lubang jebakan itu dengan tanah. Setelah itu, Beramai-ramai mereka kembali ke perkampungan mereka dengan hati terasa lapang, karena mereka melihat masa depan yang cerah sesudah sulotu tidak ada. Perkumpulan pengemis HWAI Kaipang, Perkumpulan Pengemis Baju Kembang, adalah sebuah perkumpulan pengemis yang terbesar di kota Raja dan sekitarnya. Dahulu, ketika perkumpulan itu didirikan oleh HWAI Sienkai, Perkumpulan ini merupakan perkumpulan pengemis yang mengutamakan kegagahan, bahkan tidak segan-segan untuk menentang para pejabat pemerintah apabila para pejabat itu menindas rakyat. Bahkan perkumpulan Hwai Kai Pang terkenal sebagai perkumpulan yang membela rakyat jelata. Hwai Xin Kai sendiri tewas dikeroyok pasukan pemerintah ketika dia dituduh menjadi pemberontak. Ketika itu, Hwai Kai Pang bahkan condong menentang pemerintah yang berada di bawah pimpinan Kaisar Chengtung. Akan tetapi, sesudah Hwai Xin Kai tewas dan Kaisar Chengtung sendiri juga sudah tak ada lagi dan pemerintahan dipegang oleh Kaisar Cheng HWA, terjadilah perubahan besar. Hwai Kai Pang didekati dan mendekati pemerintah. Apalagi sesudah perkumpulan ini dipegang oleh Hak Bin Mokai dan Lotian Xian Kai yang haus akan kedudukan dan kemuliaan, perkumpulan itu terkenal sebagai perkumpulan yang pro pemerintah. Dan biasanya, kemuliaan dan kekayaan suka menyeret manusia ke dalam lembah nafsu yang tidak kenal puas. Selain kepuasan sesaat saja. Kesenangan selalu mendatangkan keserakahan dan kehasan akan kesenangan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Makin kita memanjakan nafsu mengejar kesenangan, makin dalam lagi kita terperosok ke dalam lembah kehasan ini. Makin dituruti, nafsu menjadi semakin kuat menguasai kita, sehingga kita sudah bukan menjadi manusia lagi, melainkan menjadi hamba nafsu yang hidup hanya sekedar menjadi permainan nafsu belaka. Sudah jelaslah bahwa menuruti nafsu saja membuat kita menjadi manusia yang tak ada guna, menjadi hamba nafsu yang akhirnya akan menyeret kita ke lembah kehancuran, baik jasmani maupun rohani. Bukan hanya terdapat dalam pelajaran kitab-kitab suci ataupun filsafat-filsafat belaka, yang kesemuanya itu hanya teori belaka, akan tetapi dapat kita saksikan dan hayati sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, bagaimana pengekangan nafsu-nafsu seperti yang dianjurkan oleh hampir semua pelajaran kebatinan? Siapakah yang mengekang atau mengendalikan nafsu? Yang mengendalikan adalah aku yang melihat bahwa menuruti nafsu adalah buruk, maka aku ingin supaya dapat menguasai dan mengendalikan nafsu supaya menjadi baik. Aku melihat bahwa menuruti nafsu akan membawa kepada kesengsaraan. Maka aku ingin mengendalikan nafsu, menguasainya agar tidak terjerumus, agar memperoleh keamanan dan keselamatan yang berarti. Aku akan menikmati keadaan yang menyenangkan. Bila mana kita mau mendalami hal ini, maka akan nampaklah bahwa nafsu adalah kita sendiri, pikiran kita sendiri. Nafsu adalah si aku yang ingin senang, sedangkan yang ingin mengendalikan nafau adalah aku pula. Maka, tidak ada bedanya antara nafsu dan yang ingin mengendalikan nafsu. Semua itu adalah permainan si aku yang ingin selalu senang. Terjadilah konflik antara keadaan aku yang ingin memuaskan nafsu dan aku yang ingin mengendalikan dan menguasai nafsu, dan hal ini malah akan menjadi pupuk bagi nafsu itu sendiri. Mengendalikan saja tak akan mematikan nafsu, hanya akan menyeilmuti saja untuk sementara. Dan dalam konflik pengekangan ini, kita membuang energi yang amat besar dan sangat banyak. Akibatnya, nafsu tidak akan lenyap, dan kita kehilangan energi dan menjadi tumpul lemah. Yang terpenting adalah pengamatan terhadap diri sendiri, terhadap nafsu. Apabila timbul, terdapat keinginan-keinginan untuk menguasainya, keinginan untuk begini atau begitu yang semuanya tentu menuju ke satu arah, yaitu ingin bebas, ingin selamat ingin aman, yang sesungguhnya hanyalah topeng-topeng halus dari satu keinginan, yaitu keinginan untuk senang. Pengamatan yang dilakukan oleh si pengamat masih sama saja, berada di dalam satu lingkaran setan, karena si pengamat ini adalah si aku pula, si nafsu untuk memperoleh keadaan yang lebih menyenangkan juga. Jadi, yang ada hanyalah pengamatannya saja, tanpa aku si pengamat. Di dalam pengamatan ini terdapat kewaspadaan dan kesadaran yang menimbulkan pengertian yang mendalam, dan hanya pengertian mendalam inilah yang akan menimbulkan tindakan yang mendatangkan perubahan. Setelah kini menjadi perkumpulan yang dilindungi oleh pemerintah, apalagi di Kota Raja, di mana perkumpulan itu dapat berhubungan langsung dengan para pembesar dari tingkat yang tertinggi. Hwai Kai Pang menjadi amat berpengaruh dan kekuasaannya terasa oleh penduduk. Kai Pang ini sangat disegani oleh semua golongan. Setiap orang pengemis baju kembang selalu diterima sebagai orang yang dihormati dan disegani, padahal sebenarnya adalah merupakan orang yang ditakuti dan dibenci, dan mudah bagi setiap orang pengemis baju kembang untuk mendapat sumbangan dari toko-toko dan pedagang-pedagang, maupun orang-orang. Tidak ada sumbangan yang diberikan dengan hati rela oleh siapapun juga. Selama suatu pemberian itu terjadi karena diminta, dan selama pemberian itu disebut pemberian atau sumbangan atau dermaan dan lain sebagainya, maka di dalam pemberian itu sudah pasti terkandung suatu sebab yang melahirkan pemberian itu. Mungkin sebab itu merupakan pamrih memperoleh pujian, atau sekedar memuaskan hati sendiri, atau karena takut, maka sudah pasti bahwa sumbangan yang biasanya disebut sumbangan sukarela itu dilakukan orang dengan hati yang sama sekali tidak rela. Hanya pemberian yang dilakukan dengan dasar cinta kasih sajalah yang bahkan pemberiannya tidak dianggap sebagai pemberian atau sumbangan lagi, akan tetapi merupakan suatu kewajaran dan yang tidak diingat-ingat lagi. Orang-orang HWAI Kai Pang mudah dikenal dari pakaian mereka pakaian yang tambal-tambalan seperti lazimnya pakaian pengemis akan tetapi sama sekali tidak kotor apalagi butut melainkan pakaian yang ditambal-tambal sengaja ditambal-tambal dan terbuat daripada kain yang bersih dan baru dan mereka ini yang menjadi semacam pelindung dari toko-toko dan rumah-rumah penduduk memang benar bahwa semenjak mereka berkuasa di kota raja, boleh dikatakan tidak ada lagi pencoleng yang berani beroperasi karena mereka ini akan berhadapan dengan HWAI Kaipang yang sangat kuat. Para pencuri, pencopet, dan pencoleng pergi untuk beroperasi di kota-kota atau dusun-dusun lain yang jauh dari kota raja. Akan tetapi, tidak adanya kaum pencoleng itu bukan berarti bahwa kehidupan rakyat di kota raja menjadi aman, sama sekali tidak. Karena, para pelindung itu sendirilah yang kini menjadi pengganti para pencoleng itu. Hanya bedanya, apabila para pencoleng itu melakukan pekerjaan mereka dengan cara mencopet, mencuri atau menggertak dengan kasar, sebaliknya para pelindung itu melakukannya dengan halus, dengan dalih hendak melindungi, sumbangan dan sebagainya. Akan tetapi, apa bedanya bagi rakyat yang harus menderita rugi karenanya? Sama saja. Pelindung yang seharusnya melindungi rakyat dari gangguan luar itu kini malah menjadi pengganggu sendiri, seperti pagar makan tanaman. Inilah ciri-ciri dari penyalahgunaan kekuasaan, dan hal ini sudah terjadi semenjak zaman kuno sampai sekarang di seluruh dunia. Kalau toh ada perbedaannya, maka perbedaan itu hanyalah terletak pada caranya saja, mungkin kasar, mungkin pula halus. Akan tetapi, pada hakikatnya kekuasaan telah disalahgunakan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, kemakmuran diri sendiri, dan kesenangan bagi diri sendiri. Karena kekuasaan merupakan senjata mutlak untuk memperoleh kesenangan, maka tak mengherankan apabila seluruh manusia di dunia ini lalu memperebutkan kekuasaan, dan perebutan kekuasaan ini melahirkan permusuhan. Dari permusuhan pribadi sampai permusuhan golongan antara saudara, antara suku, sampai kepada antara bangsa dan negara. Setelah kita melihat dengan jelas bahwa kekuasaan itu merusak kehidupan, maka jalan satu-satunya bagi kita hanyalah melepaskan tangan dan tak pernah ikut memperebutkan kekuasaan lagi. Sekarang, para penjaga keamanan kota boleh tinggal enak-enak dan bersenang-senang. Bahkan para prajurit penjaga tidak perlu lagi berkeliaran dari satu toko ke toko lain untuk minta sumbangan karena mereka itu sudah dijamin oleh orang-orang HWAI Kaipang. Betapapun juga, sekarang kota raja kelihatan aman dan tenteram, dan HWAI Kaipang seolah-olah menjadi semacam pasukan khusus yang menjamin keamanan di dalam kota raja. Tentu saja hal ini hanya kelihatannya saja, karena banyak penghuni yang mengeluh dan merasa diperas dan ditekan oleh orang-orang berbaju kembang itu, pada suatu hari, di tanah lapang dekat dengan pasar sebelah selatan kota raja, banyak orang berkerumun dan kadang-kadang mereka itu bertepuk tangan dan bersorak memuji. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, bersama seorang gadis berusia 17 tahun, sedang mengadakan pertunjukan silat untuk menarik perhatian orang-orang. Mereka adalah penjual-penjual koyo, yaitu obat luka, penyambung tulang dan obat memulihkan otot-otot yang kesleo, juga menyembuhkan sakit pegal linu dan sebagainya. Permainan silat tukang obat itu, terutama sekali permainan silat puterinya yang manis itu menarik perhatian dan memancing tepuk tangan memuji tadi. Pada akhir pertunjukan, si ayah membuka baju atasnya, kemudian sambil bertelanjang dada dan punggung dia pun menghadap keempat penjuru untuk membuktikan keampuhan Koyo kami. Biarlah saya akan menunjukkan betapa Koyo itu dapat menyembuhkan luka bekas pukulan dengan cepat. Putrinya mengambil sebatang toya kuningan, kemudian dengan toya ini mulailah darah itu mengayunkan toya dan memukuli tubuh ayahnya. Pada punggung dan dadanya nampak tanda-tanda matang biru pada dada dan punggung itu, dan para penonton merasa ngeri juga. Walaupun pukulan-pukulan keras itu agaknya tidak sampai melukai sebelah dalam tubuh, namun jelas bahwa kulit punggung dan perut serta dadanya menjadi matang biru. Atas isyarat ayahnya, darah itu menghentikan pukulan-pukulannya dan tukang obat itu lalu berjalan berkeliling mendekati para penonton memperlihatkan keadaan kulit punggung dan dadanya itu dari dekat. Sesudah itu, dengan dibantu oleh puterinya dia lalu menempelkan koyo-koyo pada luka-luka itu. Sambil menanti dan membiarkan koyo-koyo itu bekerja, kini si darah kembali menunjukkan kemahirannya bermain toya. Toya yang dimainkan dengan cepat itu kelihatannya berubah menjadi banyak sekali, terus menyambar-nyambar di sekeliling tubuh si darah manis. Para penonton memuji dan bertepuk tangan. Sesudah darah itu menghentikan permainan silatnya, Ayahnya lalu membuka koyo-koyo itu dan semua penonton kembali memuji karena memang benar sekali warna biru-biru pada kulit dada dan punggung itu lenyap sudah. Cui telah menyaksikan kemanjuran koyo ini. Cui perlu menyediakan koyo seperti ini di rumah untuk menjaga kalau-kalau Cui sendiri ataupun anak-anak Cui terjatuh lalu terluka atau membengkak. Harganya sangat murah karena koyo ini adalah buatan kami sendiri maka Cui tidak dapat memperolehnya di toko-toko dan kami tidak setiap hari lewat di kota raja ini. Darah itu membawa baki terisi bungkusan koyo dan berjalan berkeliling. Banyak penonton yang membeli koyo, bukan hanya karena mereka sudah menyaksikan sendiri kemanjuran obat itu, melainkan juga karena kagum dengan kemahiran ayah dan anak itu bersilat, dan karena darah yang manis itu memang menarik hati. Sebentar saja seluruh persediaan koyo itu telah habis dibeli orang. Darah itu menjadi girang sehingga berkali-kali dia menjura dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum manis. Juga penjual koyo itu mengucapkan terima kasih kepada para pembeli. Cui sekalian sudah begitu baik hati untuk membantu kami membeli koyo kami sampai habis. Untuk kebaikan Cui ini, biarlah kami mainkan beberapa jurus ilmu silat lagi, kata si tukang koyo akan tetapi tiba-tiba saja para penonton itu mundur dan membuka jalan bagi dua orang pengemis baju kembang. Semua orang merasa sangat khawatir karena biasanya apabila ada pengemis HWAI Kai Pang mencampuri sesuatu urusan, tentu akan timbul keributan. Mereka itu adalah dua orang pengemis yang usianya masih muda, baru 30 tahun lebih dan melihat sikap mereka Jelas nampak bahwa mereka berdua sudah biasa berbuat ugal-ugalan dan biasa pula ditakuti orang, sehingga mereka langsung memasuki lingkaran itu dengan tersenyum mengejek. Seorang di antara mereka yang pada pipi sebelah kirinya ada bekas luka memanjang dari hidung hingga ke telinga kiri melangkah maju memasuki lingkaran itu dan menghampiri si penjual koyo yang memandang dengan heran sebab sebagai orang luar dia tak mengenal para pengemis HWAI Kaipang, lalu berkata dengan suara galak, Hei, tukang penjual koyo, apakah Hengka sudah mendapat izin dari HWAI Kaipang untuk berdagang di sini dan memamerkan sedikit kepandaian ilmu silatmu? Menerima pertanyaan yang kasar dan nadanya merendahkan ini, Tukang obat yang sudah sangat berpengalaman itu maklum bahwa pengemis-pengemis ini memang mau mencari keributan. Dia adalah seorang pendatang, seorang tamu, maka dia bersikap sabar. Maaf, karena tidak mengerti peraturan, maka kami membuka pertunjukan untuk menjual koyo guna menyambung biaya perjalanan kami. Huh, enak saja bicara kata pengemis kedua yang mukanya hitam dan kasar. Siapapun juga, Sebelum mendapatkan izin dari pemerintah atau dari HWAI Kaipang, tidak boleh sebarangan membuka pertunjukan di sini. Kami sudah terlanjur karena tidak tahu akan peraturan itu, harap maafkan. Lain kali kami akan minta izin lebih dulu, kata tukang penjual obat itu dengan sikap merendah. Mana ada aturan begitu? Sudah mengeduk uang baru minta maaf. Hayo lekas serahkan setengah dari pendapatan kalian kepada kami, baru boleh bicara tentang maaf kata si muka codet. Tukang obat itu mengerutkan alisnya, dan darah itu yang merasa penasaran sudah berkata dengan suara keras, mana bisa begitu? Keuntungan kami pun tidak ada setengahnya, bagaimana dapat diminta setengahnya? Aha, Nona, siapa tidak tahu bahwa koyo kalian ini hanya terbuat dari tahi kerbau dan tanah lumpur. Kalian membuat koyo tanpa modal, jadi biarpun membayar kepada kami setengahnya sekalipun, kalian masih kebagian keuntungan yang cukup banyak kata si muka hitam sambil tersenyum cengar-cengir secara kurang ajar sekali. Mendengar ini, kemarahan tukang obat itu tak sanggup ditahannya lagi. Harap Jiwi tidak main-main. Kami ayah dan anak melakukan perjalanan merantau selalu mengandalkan biaya perjalanan dengan menjual obat. Kami bukanlah pemeras-pemeras yang mengambil keuntungan terlampau banyak. Karena kami tidak mengenal peraturan di sini, maka kami telah melanggarnya dan harap Jiwi suka memaafkan. Kini biarlah kami memberi sekedar sumbangan kepada Jiwi, sambil berkata demikian, Tukang obat yang belum tahu dengan pengemis macam apa dia berhadapan itu telah menyerahkan beberapa potong uang kecil kepada mereka. si codet menampar tangan itu sehingga beberapa potong uang kecil itu segera terlempar. Hem, siap amin main. Engkaulah yang main main dan kurang ajar menghina kami, memberi kami beberapa potong uang kecil. Apakah kau kira kami ini orang-orang kelaparan? Dan memang aku mau main main yaitu main-main dengan puterimu ini. Biarlah jumlah yang setengahnya dari uang pendapatan itu kau ganti saja dengan puterimu ini yang harus melayani kami berdua selama satu malam. Akur, bukan? Inilah penghinaan yang sudah amat jauh melewati batas. Tukang obat itu adalah seorang Ou yang sudah banyak merantau di dunia Ou maka mendengar ucapan ini tahulah dia bahwa yang bersembunyi di balik pakaian pengemis ini adalah orang-orang jahat yang bermoral bejat. Maka dia pun melompat maju dan bertolak pinggang. Sahabat, aku orang siliang bukanlah seorang pengecut yang tidak berani membela kehormatan dengan nyawa. Kalian sengaja hendak menghina kami, nah, majulah. Jangan kalian kira aku takut berhadapan dengan penjahat-penjahat bertopeng pengemis macam kalian ini. Dua orang pengemis itu melotot. Eh, monyet. Berani engkau menghina HWAI, Kai Pang sudah biasalah bagi orang-orang yang mengandalkan nama perkumpulan, sedikit-sedikit menyinggung kepada perkumpulannya di mana dia bersandar. Apakah Hengka sudah bosan hidup bentak si codet? Dan dia pun sudah menyerang dengan pukulan keras ke arah muka tukang obat itu. Akan tetapi tukang obat itu mengelak, Lantas balas memukul ke arah lambung. Si Codet cepat menangkis. Duk. Dua lengan bertemu dan akibatnya mereka sama-sama terhuyung dan merasa lengan mereka nyeri. Ini menandakan bahwa tenaga kedua orang ini berimbang. Si Codet yang merasa sebagai seorang jagoan dan selama ini di Kota Raja belum pernah ada orang yang berani menentangnya, merasa penasaran lantas menyerang lagi dengan cepatnya. Seperti para anggota HWAI Kai Pang lainnya, dia juga mengandalkan ilmu silat Tahou Chiang Hoat, ilmu silat memukul harimau. Gerakannya memang sangat cepat dan setiap pukulannya mengandung tenaga yang cukup kuat. Tukang obat itu harus mengeluarkan seluruh kepandaian untuk mengimbangi serangan-serangan lawannya yang ternyata tangguh itu. Mereka lantas saling serang dan keadaan mereka seimbang, walaupun tukang obat itu merasa sibuk juga menghadapi ilmu silat yang lihai itu. Melihat betapa temannya belum juga mampu mengalahkan si tukang obat, si muka hitam menyerbu ke depan. Akan tetapi, darah itu berseru marah. Pengecut, jangan main keroyok dan dia pun menerjang ke depan menyambut si muka hitam. Karena maklum betapa lihainya para pengemis ini, tukang obat itu berseru kepada puterinya agar mundur. "Cinji, mundurlah, biarkan aku yang menghadapi mereka. Akan tetapi, tentu saja darah itu tidak mau mundur, dan dengan cepat dia telah menyerang si muka hitam yang melayaninya sambil tertawa-tawa. Dan memang benar, kepandaian darah itu masih terlampau rendah untuk menandingi si muka hitam." Apalagi dia juga kalah tenaga. Setiap terkena tangkisan si muka hitam itu, lengannya terasa nyeri sekali dan dia trawuyung. Akhirnya, sebuah tendangan dari si muka hitam mengenai lutut darah itu yang membuatnya terpelanting roboh. Kakinya terkilir dan darah itu tidak dapat berdiri lagi. Hahaha, malam nanti kupijiti kakimu yang terkilir, Manis kata si muka hitam yang kini cepat membantu temannya menghadapi si tukang obat yang sudah terdesak. Melawan si Codet seorang saja dia sudah terdesak, apalagi setelah si muka hitam ikut maju. Maka si tukang obat mulai menerima pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang membuatnya babak bundas dan jatuh bangun. Akan tetapi dia masih terus melawan meskipun setiap kali dia bangkit hanya untuk menjadikan dirinya menjadi bulan-bulanan tendangan dan pukulan belaka. Hahaha, -ha -ha, nah cobalah sekarang obati luka lu kamu dengan koyo itu. Hahaha, -ha -ha, si muka hitam tertawa-tawa. Hayo kau ikut bersama kami si codet maju dan menangkap lengan darah yang masih duduk di atas tanah karena kakinya terkilir sehingga sia tidak mampu bangkit berdiri. Ketika lengannya ditangkap, darah itu meronta-ronta sambil menangis. Akan tetapi, semua orang yang tadinya menjadi penonton kini mundur dan tidak ada seorang pun yang berani melerai, apalagi menolong darah dan ayahnya itu. Dunia sudah kacau, dunia sudah gelap, binatang buas berkedok manusia meraja lelah di kota raja seenaknya tanpa ada yang berani merintanginya. Semua orang merasa terheran-heran ketika melihat seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan, membawa kipas dan mengebut-ngebutkan kipas mengusir panas, membaca sajak dengan suara merdu, mendekati tempat kedua orang pengemis HWAI Kai Pang itu beraksi. Kedua orang pengemis ini pun melihat si pemuda dan mereka menjadi marah sekali. Heh, engkau inilah yang agaknya sudah gila. Hayo lekas pergi, atau kupatahkan tulang-tulangmu bersama kipasmu bentak si muka hitam yang sudah merasa lelah memukuli si tukang obat dan sekarang agaknya hendak mencari sasaran lain untuk memamerkan kekuatannya. Akan tetapi Tian Xin, pemuda itu, tidak mempedulikan si muka hitam, melainkan malah menghampiri darah yang telah dilepaskan oleh si codet yang kini juga memandang marah kepada Tian Xin yang dianggapnya mencampuri urusannya. Tetap saja Tian Xin tidak mempedulikan dua orang pengemis itu, melainkan menggunakan kipasnya yang ditutup untuk menotok ke arah kaki kiri darah itu. Tuk-tuk dua kali dia menotok dan darah itu merasa betapa kakinya sembuh kembali. Maka dia pun cepat bangkit berdiri dan memandang heran kepada pemuda itu. Tian Xin lalu menjura kepada darah itu. Nona, dua ekor anjing belang ini telah memukuli ayahmu dan bersikap kurang ajar kepadamu. Mengapa engkau diam saja, Nona? Engkau adalah seorang gadis yang pandai ilmu silat. Mengapa dihina orang diam saja? Hayo kau hajar dua ekor anjing belang yang kurang ajar ini berkata demikian, tanpa dilihat orang lain, Tian Xin mengedip kepada darah itu. Entah apa yang menyebabkan darah itu seketika menjadi percaya sekali kepada Tian Xin. Mungkin melihat sikap aneh dari pemuda ini, dan mungkin pula melihat betapa dengan totokan kipasnya saja pemuda itu sudah mampu membuat kakinya yang terkilir menjadi sembuh kembali. Tiba-tiba darah itu telah meloncat ke depan menyerang kepada pengemis muka codet. Ji Hati-hatilah ayahnya yang babak belur itu memperingatkan karena dia tahu bahwa puterinya itu sama sekali bukan tandingan pengemis-pengemis yang lihai itu. Akan tetapi alangkah kaget hatinya ketika melihat betapa pukulan tangan darah itu dengan tepat mengenai leher pengemis muka codet. Plak! Pukulan itu cukup keras sehingga kepala si codet itu sampai miring dan tubuhnya juga terhuyung ke belakang. Bagus, Nona, itu anilin belang muka hitam minta bagian seru Tiansin dengan suara gembira. Semua orang yang melihat peristiwa ini menjadi terheran-heran, juga tukang obat sendiri. Kini mendapatkan semangat baru karena hasil pukulannya tadi dan mendengar dorongan pemuda sastrawan. Darah itu menyerang dengan tendangan kaki ke arah perut si muka hitam. Des, si muka hitam terjengkang dengan matlak, terbelalak, dan muka merah memegangi bagian perutnya yang tertendang karena terasa nyeri. Si Codet dan si Muka Hitam sudah bangkit lagi, Match mereka terbelalak karena tanpa ada yang tahu, mereka tadi tentu saja tidak membiarkan dirinya ditampar dan ditendang oleh Nona itu, akan tetapi sungguh luar biasa, setiap kali mereka ingin menggerakkan tangan atau kaki untuk menangkis atau mengelak, tubuh mereka mogok dan sama sekali tidak dapat digerakkan sehingga tentu saja pukulan serta tendangan gadis itu selalu tepat mengenai sasaran dan tubuh mereka terpelanting atau terhuyung, baru setelah itu mereka mampu bergerak lagi. Darah itu menjadi gembira bukan main melihat betapa setiap pukulan dan tendangannya mengenai sasaran. Maka dia pun terus menyerang kedua orang pengemis itu bergantian, dengan tamparan-tamparan dan tendangan-tendangan sekuatnya. Akibatnya, tubuh kedua orang pengemis itu iatuh bangun seperti ketika ayahnya dihajar tadi.